Halo, assalamualaikum, salam inspirasi. Jumpa lagi di channel Alkemi Official. Kali ini kita akan mereview sebuah alat untuk bantu bayi kita berjalan. Namanya Baby Push Walker. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Oke, sekarang kita pasang ya baby push walkernya. Ini bagian utamanya. Kita ambil dulu bagian kakinya. Jangan lupa dia ada petunjuk R, artinya right, sebelah kanan. Jadi kita masukin di sini. Pasin di sini. Dorong. Sampai betul-betul lubangnya ngepas ya di sini. Tarik, tapi dorong terus. Agak keras sedikit. Sampai lubangnya pas betul. Oke. Kemudian setelah masuk, kita masukin lagi yang sebelah kiri dulu. Right L atau left. Masukin. Seperti ini. Oke. Pas sudah. Terus kemudian ambil gagang pegangan tangan bayinya untuk sebagai pengunci kaki-kakinya. Di sini kita masukkan. Dorong saja. Sudah kunci, baru kita pasang murnya. Ini murnya. Pasang di sini. Kedua, sebelah kiri. Sudah jadi. Baby push walker siap digunakan oleh bayi kita. Ini dia hasil rakitan dari baby push walker kita. Seperti ini bentuknya udah full jadi semua. Jadi baby push walker ini depannya ada mainan-mainan buat anak kita. Ya, mainan ini untuk mengasah motorik anak kita. Di atas ini ada semacam kayak bola diputer-puter gitu kan. Jadi kalau diputer dia bunyi, ya menarik sekali buat anak kita. Dan ini ada untuk digeser-geser itu. Ini juga ya. Jadi dia menimbulkan bunyi. Kemudian yang di sini, ya kayak gini, buka-buka kayak gini. Bagi anak kita masih kecil ini sangat menarik ya. Kemudian ada yang diputar kayak gini, ini juga bunyi juga. Terus di bawahnya ada bola-bola lagi, diputar-putar semuanya ini. Ada 4 bola. Ada angkanya juga di sini ya. Ada huruf-huruf dan angka-angka. Yang ini angka huruf A, ya kan, yang satu A gitu kan, macam-macam. Ya, jadi ini cukup menarik, ya kan? Kemudian juga kita dapat bonus yang ini nih. Kalau kita ambil ini semacam kayak stick, dia bisa nyala. Kita nyalakan di sini. Ada suaranya dan juga ada macam-macam pilihannya. Ada yang ini. Halo, halo. Halo, halo. Dia bisa merekam suara. Dia bisa merekam suara. Dia bisa merekam suara. Seperti itu. Ada yang lagu. Ya kan? Ada juga yang ini. Ini untuk mainkan lampu warnanya di sini. Kalau kita mau pakai lampu pakai ini. Lampu ini. Oke, nanti dulu ya. Jadi cukup lengkap ya mainannya. Selain untuk berjalan pastinya juga untuk mengasah motorik anak kita. Dan juga di pinggirnya ini ada semacam kayak sempoa gitu ya, cuman bukan sempoa. Ini ada banyak-banyak bentuknya. Tinggal digeser-geser sama anak kita, ada bunyi-bunyi. Nah, itu fungsi tambahannya daripada si baby push walker ini. Adapun si ini juga ada nih. Jadi di sebelah sini juga ada bola-bola lagi diputer-puter berbunyi. Jadi satu ini udah banyak banget mainan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang lebih ada jenis mainannya. Ya. Kemudian itu fungsi tambahan dari baby push walker ini. Untuk fungsi utamanya jelas untuk berjalan, membantu berjalan. Jadi kenapa kalau saya
pilih baby face walker bukan baby walker, mungkin masing-masing punya alasan ya. Kalau kita pilihnya kenapa, karena kalau ini si bayi akan lebih aktif, dia akan berdiri di sini, berusaha berdiri, dan dia akan memegang ini sebagai sebagai tumpuan dia. Nah, jadi dia akan melatih gerak dia lebih aktif lagi, kakinya, tangannya, semuanya. Nah, setelah dia pegang di sini, dia akan berdorong ke depan. Nah, kebanyakan baby face walker itu rodanya itu tidak ada apa istilahnya, remnya atau anti slipnya. Kalau di sini baby face walker ini kita punya, di sini ada anti slipnya nih. Jadi bisa diatur mau yang apa lancar jalannya, muternya, atau yang sedikit agak lebih lambat, ya kan? Takutnya kalau kita terlalu lancar, dia muternya kencang, baik kita langsung jalan ke depan, jadi berbahaya. Nah, ini bisa kita atur, jadi lebih aman, kayak gitu. Tuh, satu, dua, ya ada dua pengaturan. Nah, ini agak seret ya, seret artinya dia ngerem, kalau lagi kita dorong dia ngerem, kalau yang ini dia lebih lancar gitu. Oke, okay. Jadi cukup bagus nih, itu dia reviewnya seperti ini bentuknya ya. Ini bahannya semua plastik, jadi nggak berat, kalaupun mau dibawa-bawa nggak begitu berat ya, dan bisa dibongkar pasang kalau mau. Seperti tadi di awal ya. Ini dia baby push walker. Oke, sahabat Anabobi Official, itu dia review dari kita mengenai baby push walker atau alat bantu jalan untuk bayi kita. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi kalau manfaat jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe juga jangan lupa, dan tombol notifikasinya lonceng. Oke, terima kasih atas dukungannya. Salam inspirasi. Assalamualaikum.